Halo guys, apa kabar? Kali ini aku akan reaction, bukan reaction sih, kita kerjain apa tuh para VTuber, tapi lagi live streaming guys. Oke, sebelum kita reaction videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu guys ya. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go. Sudah lama aku nggak reaction ini reaction video bagas. Yang mana dulu ya, coba yang di atas dulu ya, coba yang di atas dulu. Ini aku di tadi aku ya, ya tidak ada sudah guys. Ini atas sudah dia, astaga ya Tuhan. Cepet amat guys, gila. Coba kita cari di, kita coba cari YouTube ya, bentar. Ah, ada lagi main ini guys. Astaga. Bentar, kita cari yang bukan yang Jepang-Jepang ya, bukannya. Mana ya, mana ya tong, astaga nih pasangnya koba, astaga mana ya, enggak ada ya, gimana ya, astaga. Ini yang mana coy? Kayak kita ini aja ya, kalau nggak salah. Kan lagi live streaming sih, kalau nggak salah sih. Oke, jangan yang ini dulu guys ya. Kita besok aja ya, kita reaction fit. Reaction lagi ya. Kita besok aja ya. Kita besok. Kalau nggak salah nanti gua malam aja ya. Nanti malam aja ya. Kalau besok ya besok. Oke. Kita lihat orang. Ah ini guys. Kita subscribe aja. Karena gua channel baik, gua subscribe. Enggak. Udah libunya. Bentar. Aduh. Masa dulu kayak kota. Mbak, itu kan mau namatin. Halo, Kak. Cin, dia. Aduh, mana ya? Cin, dia. Halo, Kak Cin, dia. Halo. Halo, Kak Cin, dia. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo kak. Halo kak. Itu kasihan sih, itu beneran ada yang kayak nggak dicas sih. Mana? Dibaca dong chatnya, please ya. Please ya, please dibaca dong. Mending kita nontonin ini aja guys. Please dibaca dong. Pisau itu lebih serem guys, serius. Please dong. Please dong. Terus ada juga yang nge-up video singkat. Tuh, dia di posisi. Wah, kayaknya di ya, kayak enggak dibaca sih. Agaknya masa enggak dibaca? Ya. Bentar ya, bentar ya. Kita lihat dulu. Nah, sebenarnya kalau kalau dia udah dibaca. Kayak kapal kita ganti. Kita ganti video ya, lain. Ya udah. Sampai kalau dia udah ngomong, kalau no, kalau dia udah ngomong nama aku, kita ganti, kita ganti video lagi ya. Oh akhirnya coy, yes, akhirnya. Eh ada apa
Ya udah guys, kita ganti lain. Kita ganti lain. Let's go. Let's go. Aduh, gimana ya? Kayaknya jangan besok aja ya, sekarang aja ya. Halo, Bang. Ini bernama Okamiura Aoi. DM Twitter atau Discord? Twitter. Nanti bisa dilihat di form. Nah, ini ya. Bisakah serta data dokter? Bisa, kalau real pick kan nggak mungkin. Ah, nanti gini. Nanti untuk base-nya nanti aku bakal kasih logoku ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu logoku seperti apa gini. Nah, jadi nanti untuk base yang logo itu nanti kayak gini, guys. Nah, logonya kayak gini. Untuk standi yang bentuknya apa? Untuk standi yang dia itu pakai logo itu nanti kayak gini, guys. Nah, kayak gini. Nah, pesan tersirat Pak Dokter. Bisa kayaknya lagi sibuk sih ini, kayaknya lagi sibuk ininya ini. Kayaknya lagi sibuk ini kayak ini. Enggak tahu juga sih. Teman gampang gitu loh kalau mau kontak mengenai ini, mengenai merch ya ini. Nah, ini teman-teman untuk ini. Nah, guys, ini BTW kayak enggak sih, enggak, jangan ini. Oke. Okay. Wah, padahal aku mau resin ini, guys. Astaga. Apakah dia udah keluar lagi? Dia udah keluar? Atau enggak dia? Belum tahu juga sih. Ah, ganggu amat. Ganggu amat, cok. Astaga. Wih. Oh, ini guys, ada yang lagi live streaming. Let's go, let's go. Kita subscribe. Dan kita nunggu, guys. Aduh. Nunggunya ya 1 menit. Biasanya nunggunya 1 menit, guys. Biasanya parah banget. Nunggunya sampai 1 menit. Parah. Kalau dia naik motor tapi kayak ngegonceng seseorang. Dia ngelihat spion tapi kosong, cuma dia ngerasa motornya berat banget kan. Setelah itu dia berhenti di jalan minta dijemput atau dibarengin di situ. Aku langsung bentar. Kita ulangin lagi ya. Semoga bisa chatnya. Please, bisa dong. Bagasi motor kok ada kain. Padahal kalau mau dipikir ulang lagi. Udah ulangin. Cok. Oke, bisa enggak? Bisa enggak? Oh ya. Let's go. Oke. Aduh. Tunggu, deh enggak apa-apa lah. Aduh, kamu aja ini chat. Ini subtitlenya. Halo Kak. Aku tuh aku enggak tahu ya. Dapat cerita. Halo Kakku. Dengar cerita itu di mana, tapi aku pernah dengar. Halo Kakku. Misalnya ada seorang tukang ojek. Ojek itu pergi malam-malam, dan tiba-tiba dia tuh ada yang ini apa, ada yang narik gitu kan. Maksudnya tuh ya Gojek lah gitu, ada yang pesan lah di tempat Gojek gitu kan. Udah, pas di jalan tuh dia tuh gimana gitu kan, kayak merinding gitu kan. Pantas lagi mau ceritain horor, guys. Pantesan lagi ceritain horor, guys. Astaga. Di makam. Pantesan. Ya enggak mirip juga ya, tapi ya. Di mana gitu kan? Ada dua cerita. Oke, ini salah satu kamu kan. Ini kamu dan kamu kan Rio ya. Ada dasar. Oh my god. Ada dasar. Mana ya? Aduh. Pada kumpul kayaknya. Pada kumpul gimana? Kok panas sih? Kok misalnya hantu-hantu pada kumpul itu dinginin apa? Kok panas? Halo Kakku. Kok Kakku? Kakku. Malah panggilnya Kakku. Kalau suasananya panas dan dingin berarti ya. Halo Kakku. Kakku lagi. Emang Kakku tangan gua? Enggak Kakku. Enggak Kakku tangan gua. Enggak. Mana sih? Mas Adit juga kak, aku coba bilang, sabar kamu ya, sabar ya. Boleh kak aku? Oke, udah tuh. Yang sabar kamu, yang sabar ya. Dan. Yang sabar.
Please, please dibaca dong. Oh, cerita itu kayaknya aku pernah. Please dibaca. Benar banget. Please dibaca dong. Ya kayak akhirnya ya gimana ya? Mungkin ceritanya. Please dibaca dong. Ya, agak mirip. Please dibaca dong. Kayaknya enggak terlalu mirip soalnya ya si hantunya tuh enggak dilihatin. Please dibaca dong, baca dong, baca dong. Dia tuh invincible gitu. Baca dong. Ketiga aku yang udah ngirim cerita ada berapa banyak? Sejauh ini ada 16 yang aku udah baca juga udah 11 ya. Please dong, dibaca. Yang udah ngirim cerita ada 17 dan aku udah baca 11 cerita dari kalian. Oke, makasih banget. Kevin. Oh, yes. Kevin udah mau datang ke Ku Channel, selamat malam. Halo. Yes. Sekarang aku tuh lagi nyeritain ya cerita kamu ya. Kalau kamu punya cerita hantu, ya mau fiksi atau aku lagi rekod. Asli dari pengalaman kamu, silakan. Aku lagi rekod ku. Lagi reaction. Udah mau nge-share kalian semua ya. Lagi aduh. Update juga. Oke, sip. Gua lemesan imut banget suaranya. Makasih banget, Adit. Lagi Indra juga ada tuh, aku kirim lewat. Lagi nge-share live streaming. Aku copy paste lewat Google. Aduh, Indra enggak apa-apa. Makasih banget, Indra. Lagi nge-share live VTuber. Suhunya hantu beda-beda. Bentar. Kayak lagi nunggu sih, kayak lagi nunggu sih. Bentar. Enggak bisa demam, stop. Rio, ya Allah. What the is this? Apa? Lorem ipsum, the logic awakens. Kok ada lorem ipsum? Enggak lagi, kayak belum dibaca, Cok. Belum dibaca. Nah kamu tuh mau apa, mau isi, mau ada isian kayak kalimat atau apalah itu defaultnya lorem ipsum. Cepet dong, dibaca dong, please. Apa ini Rio? Halo kak, aku rela kok jadi prosesor ya kepanasan. Asalkan kamu yang jadi head sing-nya. Ya setiap saat bisa mendinginkan. Cepet dong, gue nggak ngombal dia. Udah ngirim lorem ipsum. Kalau nggak dibaca, aku leave nih. Hey, cepet dong. Please dong, dibaca dong. Hey. Aduh, ini siapa? Lorem ipsum, akhirnya ngegombal. Jadi dia rela jadi profesor kepanasan. Oh my god. Please dong, dibaca dong. Dibaca dong. Padahal gua lagi buat video loh. Serius. Lagi nge-reaction live YouTuber. Aduh, makasih banget Kevin. Aduh, makasih banget ya Kevin ya. Ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Para. Ya, sama-sama. Aku live dulu ya. Rio, banget lorem ipsum. Malah kombo, ibu terbaik. Aku mau cari. Ya, ini udah dua aneh. Udah dua aneh ya. Pembukaan Pancasila. Aku mau cari video lagi ya, Kak. Vanilla. Aku mau cari video lagi ya, Kak. Yaudah, kita selanjutnya, cerita selanjutnya ya. Oke. Ini ceritaku pertama kali kembali. aduh, malah dia. Ayah. Sorry. Ya, sama-sama. Ini ceritaku pertama kali aku balik ke Surabaya. Setelah tinggal di Bandung, omku yang ngurusin soal renovasi rumah nanya, "Nanti kamu mau tidur di mana?" Aku, "Milihlah ruangan yang paling." Aku mau cari video lagi, ya, Kak. Ya, itu lantai 2. Wah, lantai 2. Nah, bentar kayaknya belum dicek sih. Agak percaya mistis-mistis gitu. Aku masih ingat pas lagi lihat-lihat rumahku, aku diajak omku ke tempat yang bakal jadi kamar. Bentar kayaknya belum dibaca sih. Kayaknya belum dibaca sih. Aku ngomong pakai bahasa Jawa halus, intinya sih kayak mbah. Ini anak yang mau tinggal di sini tolong dijaga. Yo. Intinya kayak gitu.
Bentar, kayaknya belum dibahas sih. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Para viewers, bentar ya. Sabar, 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 sabar. Gak usah. Ya, gak apa-apa. Tapi karena basicnya aku berantakan, jadi kamar selalu berantakan. Situ aku kalau tidur selalu ketindihan kan. Tapi aku positif thinking, oke, itu cuma sleep paralysis, bukan high horror-horror. Nah, singkat cerita. Emang bener. Nanti kamu mimpinya horror lagi. Bener, nanti kamu nanti mimpi horror. Barah. Untuk aku gak mimpi horor guys, soalnya aku gak pernah main game horor sama nonton horor ya. Soalnya aku gak mau nonton horor, soalnya aku gak mau setiap hari nonton horor. Ya, yeah, I don't know. Ya, yeah, I don't know the why bro. Aku gak mau nonton horor, soalnya aku gak mau nonton horor itu. Ya begitulah. Ya begitulah. Aku jadi bingung ya, so. Mau ngomong nih. Jam 3 pagi. Beneran. Bentar, aku belum like juga ya. Lupa gua. Aduh. Sejak kuliah aku mulai berani rokokan di kamar. Nah, rokokku itu selalu hilang satu batang. Aku mikir, kalau mamaku yang ngambil nggak mungkin dong. Pasti diusir kalau aku ketahuan rokokan. Aku sih positive thinking. Mungkin emang aja aku lupa. Ya udahlah, Kak. Aku mau cari yayasan lagi ya. Ya udah. Bentar. Aduh. Ah. Halo Bang Akemi, halo Akemi. Halo Bang Akemi. Enggak, ini cuma kita cuma reserve ini aja guys. Reserve streaming, tapi reserve streaming kalau live guys. Covid-19 juga, tapi semua holoy. Ya begitulah. Itu yang di atas nyebelin. Please lah, dibaca dong. Hampir coy. Pukul meja cok. Iya. Iya aku. Kayak. Wah kesel nih. Kesel ya bang. Kesel ya bang ya. Waduh. Kesel ya bang. Yaudahlah kita cari lagi ya, kita cari reaction video lain ya. Kita cari lagi guys. Nah ini guys. Udah yuk momen. Lagi ngapain dia? Bentar. Ceritanya gini, oke? Okay? Iya. Kok lagunya agak kayak agak serem sih, tapi aku nggak nonton ya.
Awalnya serem, tapi aku nggak takut sih. Soalnya aku nggak nonton horor. Yeah, mamen. Kalian nonton horor kan? Pasti kalian takut. Untung aku nggak nonton horor, guys. Soalnya aku nggak nonton. Soalnya aku nggak pernah nonton horor. Awalnya iya sih, aku pernah nonton horor sih. Lalu, makanya bulan lalu atau hari Minggu lalu, pokoknya begitulah aku kayak pernah main game horor kayaknya. yang aku main game horornya itu adalah Granny, guys. Tapi Granny tapi di game Roblox, guys. Ada, guys. Aku main sama YouTuber, bukan VTuber ya, guys, ya. YouTuber. Aku mainnya sama YouTuber, guys. Dia enggak tahu kalau aku YouTuber. Tapi sekarang aku akan reaction video, tapi reaction live VTuber. Ya udah. Berapa orang di sini pasti pergi tiba-tiba kebangun kayak. Bentar. Terus dia bilang, aku berpikir positif. Ah, mungkin itu halusinasi aku aja. Nah, waktu menyambut tahun baru. Bentar, guys. Kayaknya dia lagi baca sih. Bentar dulu ya. Lagi nunggu, guys, ya. I'm sorry, guys. Lagi nunggu, guys. Waktu aku menghampiri anak itu, aku melihat anak itu membawa anak bayi yang aku lihat tanggal 30 Desember. Dan anak itu mengatakan, "Hey, Alan, kamu akan lihat keluarga aku di tahun depan," sambil menghilang. Di tahun depan ada yang manggilku lagi tanggal 31 Desember 2021. Aku kira itu anak yang tahun kemarin. Eh, ternyata ibunya yang memanggilku dan mengatakan, "Aduh, bagaimana ya? Hey, soalnya ini keluargaku," sambil menghilang. Yaudah, aku bagi aja. Saat itu aku sering Yaudah. Halusinasi sampai-sampai. Halo, kalian lah. Halo Kalione, halo Kalione. Sorry. Halo Kalione. Halo Kalione. Bisa kayak gitu. Wah, kayaknya enggak dibaca sih. Skizo, Kak. Mencoba untuk mencerna. Kalau enggak salah tadi sore aku lihat live streaming-nya si yang ini, Leone ini tadi sore itu. Nah, sekarang aku lihat live streaming-nya lagi dua kali. Tadi kan satu kali, sekarang kan aku dua kali. Yang satu kali itu aku enggak record jadinya. Ya sudahlah. Bayi sama anak kecil. Terus dia bilang tahun depan kamu akan lihat keluarga aku, berarti ibunya baru nyusul. Aduh, sih tadi. Kenapa sih? Kenapa sih? Aduh. Yang takut keluar aja ntar kesurupan masa. Enggak. Kayaknya lagi streaming juga sih dia itu. Tasukio, aduh. Gimana namanya Kio? Tasukio, bro. Kayaknya lagi live streaming, cuy. Kayaknya sih. Tapi ya sudahlah. Kita cari lain, guys. Ya, let's go. Kan ada pohon pisang, nah di situ tempat si anak itu. Adanya serem. Udahlah. Mana ya? Ada lagi kagak ya? Aduh. Coba kita cari free talk. Aduh. Aduh, I'm sorry guys, aku ngenyam. Aduh, jadi pemakan, guys. jadi makan, guys. Astaga. Ada yang free talk kagak ya? Ada yang masih free talk kagak ya? Kita coba lihat dulu. Buset, ada yang tidur, guys. Oh, ini. Ya Tuhan. Astaga. Kukira apaan, cok? Astaga.
Oh, ada yang lagi nih. Ada lagi main pas mau mau fobia nih. Kayaknya lagi ini sih. Oke, kita lihat aja. Wah, kayaknya jangan lama-lama sih. Ini videonya mau selesai nih, guys ya. Duh. Tapi gak apa-apa lah kalau video lamaan. Gak apa-apa lah. Lah, kok soal itu siapa yang bilang jiwa tumbal anjir? Sona sialan anjir jiwa tumbal. Ini cara nyalain. Lah, kalau yang ini kok laki-laki sih? Lah, kok laki-laki, cok? Kukira dia perempuan, guys. Ternyata dia laki-laki, guys. Kenapa jadi VTuber ya? Aduh. Kenapa kamu pakai kata cewek? Kenapa nggak kata laki-laki aja? Kenapa harus pakai kata cewek ya? Kok lu kan laki-laki, malah lu malah pakai kata cewek. kayak dia suka cewek sih. Kayaknya sih. Yaudah. Wih, ada yang lagi live, Yofi. Wow, pakai bahasa Jepang lagi. Ya ampun. Enggak lah. Enggak. Aduh. Dah. Ya udahlah guys, sampai sini dulu. Aduh. Ya udahlah. Sampai sini dulu ya. Next kita reaction VTuber lagi ya guys ya. Part 2 guys ya. Ya udahlah guys ya. Sampai ketemu next video guys ya. Oke, see you later guys. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye.